Pemirsa, saya tadi malam-malam dapat pekerjaan mengganti keran cuci piring yang nempel di tembok. Sebenarnya kerannya belum begitu lama, cuman kok udah bocor, udah rusak. Saya putuskan untuk mengganti keran yang bahannya dari plastik, tapi plastiknya cukup berkualitas, cantik sekali nampaknya. Ini kebetulan mereknya New Soligen. Ini termasuk keran favorit saya ya. Pak Antok Plumbing. Ini alirannya cukup deres atau plong, jadi seakan-akan nggak ada hambatan. Dan ternyata keran ini banyak yang memakai. Dan ini termasuk salah satu keran favorit saya. Seperti ini, jadi cucian piring nggak bakal terbengkelai lagi, kerannya awet, harga cukup terjangkau. Sekian tips dari Pak Antok Plumbing. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.